that's what we might know. The itinerary is a little different, so if you feel like, hey, I don't think I can make another day, that's fine. If you decide you don't want to climb today, we'll give you a full refund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kaki Gunung Fuji dan kita akan mula memanjat sebentar lagi ke atas dalam ketinggian lebih kurang 3,700. InsyaAllah kita akan terus ke puncak dan kita akan turun ke camp yang terakhir itu untuk tidur di situ pada malam ini. InsyaAllah kita akan sampai. Angin kencang dan hujan berterusan seawal pendakian tidak mematahkan semangat 7 pendaki Harian Metro untuk menawan gunung berapi tertinggi di Jepun, iaitu Gunung Fuji baru-baru ini. Semua pendaki selamat sampai di kaki gunung pada jam 10 pagi selepas 4 jam perjalanan. Ekspedisi menawan gunung pada ketinggian 3,776 meter dari aras laut itu diketuai pengarang kumpulan Harian Metro, Datuk Mustafa Omar. Sekarang jalan dah kira-kira 2 jam, 1 jam lebih ya. Berada di ketinggian 2,300 meter dari aras laut dan kita dah berjalan lebih kurang 2.35 kilometer. Sejuk, suasana angin kuat dan jauh lagi nak sampai puncak tu. Susah, tapi semuanya berjaya melalui sehingga sampai ke stesen hujung. Sekarang menuju ke stesen 8 dengan cabaran angin yang kuat. InsyaAllah semuanya boleh sampai. Kami akan bergerak ke Miharashikan, satu lagi hentian lebih kurang 800 meter. Dia tulis kat sini 30 minit. So, dari sini nak ke summit lebih kurang 2.8 kilometer. Tapi keadaan sangat sejuk sebab angin dia sangat kuat. Tadi kami ada yang hampir diterbangkan oleh angin. So, kita akan cuba lagi lah. Sehingga berjaya. Ya. Laluan awal melalui kawasan hutan agak mudah, tetapi selepas bermula pendakian di kawasan lapang berpasir dan berlereng, hujan lebat menyebabkan suhu turun mendadak di bawah 10 darjah Celsius. Pendaki berjaya mengakhiri pendakian kira-kira jam 6 petang dalam keadaan cuaca yang masih buruk.